Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara resepsi pernikahan yang berbahagia dari kedua mempelai kita, yaitu Mafaza Fitria Nurholis atau biasa disapa dengan Faza, putri dari Bapak Haji Imam Nurholis dan juga Ibu Haja Suwanti, bersama dengan suami tercinta yaitu Bribda Danu Prasetyo, putra dari Bapak Suwito dan juga Ibu Sumini SPD. Senang sekali rasanya melihat kebahagiaan yang boleh tercipta, rangkaian acara akad nikah yang boleh berlangsung dengan penuh kelancaran pada pagi hari tadi dan tentunya membawa kebahagiaan bagi kedua keluarga yang telah dipersatukan lewat pernikahan dari kedua mempelai kita yang berbahagia. Saat ini Bapak dan Ibu, kita akan memulai rangkaian acara resepsi pernikahan yang berbahagia. Dan kami undang untuk seluruh tamu undangan berdiri seraya dengan senyuman kebahagiaan, doa dan harapan yang terbaik. Marilah kita sambut kehadiran dari kedua mempelai yang akan diiringi oleh adat Jawa, persembahan dari Sultan Catering and Wedding Package. Bapak dan Ibu, mohon beri tepuk tangan yang meriah bagi the handsome groom and the beautiful bride, Faza dan juga Danu Prasetyo. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados-kados sampun sumadyo ing ngati nuninggi pengantin sampun paripurna anggenipun ngucasara ngudi busana. Sampun paripurna medal panggih kawula wiwiti. Sadaripun nderek muji lan mujo ngersaning Gusti kang murbeng dumadi. Mugi-mugi ing wasana madya purwa tinebihna nderek ing sami kala. Upacara adat widi dina panggih nuninggih. Putrinipun Bapak Haji Imam Nurholis dan Ibu Hajah Suwanti ingkang kadhawuhaken dumateng. Putra nipun Bapak Swantoso Ibu Sumini SPD ingkang asesilih nenenggi Mafanza Fitria Nurholis atau Faza yang dipersunting oleh Bribda Danu Prasetyo. Upacara panggih kawiwitan. Singgah singgah kala suminggah, pan suminggah durga kala suminggah. Singa singa ulu lan suku si asira, singa tenggak miwah kolo singa buntut mulo siro sumingkiro mulia neng asal neki. Sampun sumadyo ing ngati nuninggih pengantin sarimbit, pengantin putih sampun sumadyo ing sasana rinenggo, lajeng pengantin kangge sampun sumadyo ing sasana pangreman. Kangge lampahi pangge pengantin sumangga pangripta swara kodhok ngorek. Wus dumugi mangsa kala dumawaing kodrat, ana titah manungsa jaluk pawesti bangkit manunggale karya nuninggih. Upacara panggih
lonalon tindak esri atmojo penganten temuju ing sasana pinanggih saya caket saya cetho saya cedak ing katon ngalil nuninggih menika tajatu ing manan nuninggih mapanja putri Nolkolis ingkang kadhaken dumateng Mas Danu Prasetyo cukup sekian. Pandang dulu masnya. Sampun tebutin tato neto hambalang gantalan. Gantalan ini kau murti gaya suruh. Ingkang dipun linting menang lawe. Najan lumah kurpe bedo namun dinigit tunggal rasane. Mau tanya dulu siapa antara kalian yang mengutarakan cintanya dulu. Oh iya berarti gentleman. Ntar dulu jangan utar. Udah langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim, lihat tepung tatunya itu hambalang gantalan. Masnya lempar ke dada mbaknya, masnya lempar ke sukunya. Karena dadanya mbaknya, karena kasih sayang mbaknya dari situ. Nah karena kenapa di pangkuan, karena Mas Danu sudah mempunyai tanggung jawab memangku kewajiban untuk menakawai Mbak Panza. Pegang sebelah kanan satu, Mbak kanan satu. Satu, dua, tiga. Nah, tepuk tangan yang meriah. Nah, satu, dua, tiga. Sekali lagi. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah ini cintanya sudah terbalaskan. Jadi enggak tepuk sebelah tangan mungkin gitu ya. Boleh maju pelan-pelan. Jabat tangan dulu boleh. Cium. Sugeng rawuh, Kang Mas. Kalau sampun nenggo ket wau lho, Kang Mas. Nah, cukup tahan dulu. 10 menit. Cukup paripurna menggah menika lajeng akeh menika sumanding jajar kalian masnya. Jadi Mbak Panjas masnya sebelah kanan, mbaknya sebelah kiri. Karena di antara istri dan suami derajatnya sama, enggak boleh dibeda-bedakan. Paripurna menggah canding jajar. Kalajeng wingga sin kam sindur. Panira kenalan seto ingkang dipun susun kalian romo kalian ibu ingkang dados nek reh ing kautaman mangke Mas paripurna menggah upacara panggih pun panganten kalajeng menika kiraping penganten temuju ing sasana pawiwahan gegarane wong akrami dudu pondo dudu rupa oang amung ati pawitane luput pisan kena pisan lewat batang aja yen kambang luwe kambang yen nangel-angel kelanggong tan kena tinumbas arto oh samujumedya ing kantine nggih pangten sarimbit. Kalau marah kau ingsa sono pawiwahan, lampai pengantin sarimbit. Sri Mal Narendra kang minulya ing jagat royo. Geng regu angrebowo mekaten to menggah anggenipun bapa Haji Imam Nurkolis saha ibu
Hajah Suwandi anggenipun hana tepi darmaning asepuh andhapaken putra putrinipun ingkang asesilih mapanja Fitrianur Polis ingkang dipun sunting kalian putra daripun Bapak Switoso Ibu Sumini SPD ingkang asesilih Bribda Danu Prasetyo. Lenalan lampahe sriya madya pangandhan tumuju sasana pawiwahan. Menika salah sangajengipun wonten ing nggih. Ingkang sinebat manggala suba. Mulih nggih, manggala suba ya suba manggala ingkang winatan. Ing dasar widedha masih mudha motorano Derbudi Bawa Laksono. Ingkang dipun salerani nuninggi Kang Mas Bagus Sadewa. Lampai pun kini ngotang sah ngulat ngeting romo lon alon sedih temulih sepit lo temulih kini kengeng careto subuhko manggolo subuh yo subuh manggolo sabi kini kengeng senebat ing ngarso sungguh tulodo ing madya mbangun karso tutwuri handayani ing ngarso suntulodo nuninggih Bapa Haji Imam Nur Polis ingkang dados tepo tulodo ingkang putrinipun nuninggih Paja Fitrianur Polis dados no tuntunan soho didikanipun ingkang asepuh nuli Bapa Imam Nur Polis ing ngarsa suntulodo ing madya mbangun karsa ing madya mbangun karsa nggih menika ta warnane nggih mapaja Fitrianur Polis kalian Bribda Danu Prasetyo ingkang samenika ngawe wajib nggih ngalami urip bebrayan agung pengantin sari pinggang Gembusono ijab muslim Solo dasar memang Mas Panja emang dasaripun ayu ya tambah ayu. Mas Danu dasaripun bagus ya mung tambah bagus. Ing madya mbangun karsa, ing madya mbangun karsa tuturi handayani. Tutwuri handayani nggih menika to ibu ingkang sampun ingkang tasah atut runtut nyungsung anggenipun teng putra badhe ngayahi balesmu urip bebayan agung mugi-mugi ingkang dados panjenenganipun pengantin sari nggih kalaksanan Bagyo Mulyo Teking Jalian Lonalon Cinta Isi Mojo Saya cerak, saya cetol Saya cedak katon ngelelo Mekaten temunggah pengantin salibit sampun semadjo ing sasana paliwani Tak ingin karubyung dumateng sanak kadang Cederek Jalu pawesti ageng alit nem sepuh yang tasanya nguyung anggenipun Bapa Imam Nur Polis anggadai jejibane kene pandhapakan putrinipun Paja kalian Danu langsung ikut perjuangan
saya caket tindak sepat jo samun tubuhi ing sasono pawian kala jengin sama ngeh menge upacara perhubungan meninggi lan-lan pindai Sri Mojo tumuju ing sasana pawian terus bapak jalan ayo ngger tutno lakune marang aku yen iki muga-muga dadi panjang kamu bisa ketutang yo ngger Pak boleh duduk di tengah-tengah dulu. Bapak duduk. Salah segini menikiro sampun sumado ing sasana pawian ala jengi wacara bobot timbang. Masnya boleh duduk di pangku sebelah kanan. Sama-sama lah biar kedua kasih ke bapak abot di anak esak loron bune orang no bedane bue anak mantulan anak wedok wis tak anggap anak dewi kabeh boleh duduk sebentar yuk ibu lihat sini cukup bapak boleh berdiri masnya jejer di belakang di dekat mek langko nah, bapaknya muter balik muter badan pegang bahu nah. Muter balik pegang bahu kanan kiri tangan kiri anaknya dipegang ini tanam wisuda ger anakku sak kloron tutuk noyong ger labet labet ewang tuwo yogurt kosmene anggonku ngopeni marang kue yong ger yowang tuwo yogurt tuwa tuwa kemu kemu kewai opo sing dadi panjang kamu bisa keturutan yong ger nolinggi bismillahirrahmanirrahim untuk didudukan bapak dorong pelan-pelan nah iso njunjung derajat marang wong tua yang nggih noninggi boleh bapak paripurna menggah bobot timbang kalajeng kangen mriya tanami sudu nggih menika ajeng acara kacar kucur boleh duduknya hadap-hadapan yang enak nah
Kalau sing gimana kok acara kucur, kacar kucur senebat nunggih kacang kawak gula kawak. Dalur aduh dadi cerak sing serak tambah semarak. Menika ta palambang nunggih guna kayanipun Mas Dano kagembak paja gaji pertamane Mas Dano 10 juta disok. Bismillahirrahmanirrahim. Disok semuanya Mas. Nah, tuang semuanya. Tidak boleh menyesakan. Nah. Langsung diikat boleh, Mbak? Pojok ketemu pojok. Apa tahu ditarik talinya? Ditaruh atasnya. Boleh berdiri menuju ke ibu pelan-pelan. Nah. Ke sini. Nah, sudah kelingan. Karena mungkin Mbak Panja belum bisa menit gaji pertamanya Mas Danu, kami serahkan kepada ibu. Bu, ibu terima. Bu, menika nitip gaji ini pun Mas Danu. Sak wanci-wanci kula betah, badhe kula pendet. Syukur-syukur ditambahi damel nambahi umroh mungkin ngaten. Cukup, salaman. Boleh duduk kembali. Mbak Panja, boleh duduk kembali. Nah. Paripurna menggah. Acara kacar syukur kerajaan iku minggo kembul bojono. Boleh duduk. Nah, ada pada depan boleh. Nah. Masnya boleh pegang piringnya aja dulu. Pegang piringnya. Nah, mbaknya boleh nyendok nasinya. Nah, buka. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Suapin masnya. Udah, gak boleh banyak-banyak dulu. Cukup. Mbaknya bisa pegang dada masnya. Nah, begitu. Suapin masnya pelan-pelan. Tahan dulu 10 menit. Nah, tahan di bibir. Langsung. Ah. Nah, begitu. Sekarang gantian Mbak Panja pegang piringnya. Pegang piringnya mbaknya. Mas Danu suapin mbaknya. Pegang dagu mbaknya boleh. Pegang dagunya bisa boleh. Nah, sudah sah. Nah. Cukup. Boleh bareng apa? Sendok masing-masing? Sendok bareng? Bareng? Sampun Mas. Paripurna menggah. Upacara tenggete adat dahar kembul kalajeng kangge menika unjuk tetaroning air suci ini diambil dari 7 sumur karena Pak Imam Nurkoleh sibuk ngurusin proyek diprasarkan pada Aqua ya Bu. Boleh langsung enggak apa-apa bareng. Nah. Boleh pegang dagu, pegang tangan. Pegang dagu, pegang dada. Mbaknya pegang dada.
Udah cukup. Boleh ditukar, boleh. Tukeran. Nah, diminum masing-masing. Syukur dihabiskan, boleh. Nah. Cukup. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi awal kebahagiaan mereka. Mudah-mudahan Mas Pandu dengan Pak Panja menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Selanjutnya boleh berdiri. Slopnya boleh dilepas, boleh. Slopnya boleh dilepas dulu. Lihat di belakang masnya dulu. Lihat Mas Danu pakai keris. Coba panjang apa pendek? Kerisnya Mbak, panjang. Nah, tolong dicabut dulu. Boleh lepas. Karena ngadap orang tua tidak boleh membawa senjata. Boleh diberdiriin di bangku. Diberdiriin, berdiri. Sender. Ntar masnya enggak berdiri. Terima kasih. Gandeng pelan-pelan. Lampai pun sungkeman kai irung gending. Ibu Pertiwi. Lon-alon masnya langsung ke bapak, mbaknya langsung ke ibu. Boleh. Kula ingkang suwun Kanjeng Ibu. Dapat tangan dulu, tangan di punggung. Kanjeng Ibu Panja mohon doa restu dumateng Ibu. Panja sudah berani memberanikan diri hidup rumah tangga dengan suami pilihan saya yaitu Mas Danu. Saya mohon maaf pada Ibu untuk selama ini belum bisa membalas bakti saya sama Ibu. Saya hanya bisa mendoakan semua Ibu tetap sehat, kelak bisa momong anak-anak kami. Sekali lagi saya mohon doa restu dumateng Ibu. Mudah-mudahan saya menjadi keluarga yang sakinah dan mawadah dan warohmah ya Bu. Ibarat kata Ibu yang telah mendidik saya dari kecil digedekan. Awet dari bodoh saya dipinterin. Sampai sekarang belum bisa membalas apapun buat Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon doa restu sama Ibu. Yongger anakku Panja. Ibu juga punya kesalahan. Mbok menawa ana kang dadi panjalukmu sing ngurung katurutan Ibu juk gonjo ngapura yongger. Aku yo gondo kandhake muga-muga kowe uripmu sakinah mawadah lan warohmah. Apa sing dadi panjang kamu bisa keturutan yongger. Kanjeng Romo. Kula nyuwun berkah pangestu Kanjeng Romo. Awit Romo sampun mikir jiwa lan raga kula ingkang dalem. Sampun dados panutan kula. Kemputra nyuwun berkah pangestu Kanjeng Romo. Mugi-mugi anggen kula repotan kalian priya ingkang dados pilihan kula tegedhos langkung sak lami-lamina ngiramu. Yongger anakku. Aku yuk ndonga kewae yongger. Mugo-mugo nggonmu urip bebayan. Dadi wong sakinah wadah lan warohmah uga dhewe momongan kang saleh lan salehah.
Lho nggih Danu, aku titip anakku yo nggih. Aja kok sia-sia anakku. Muga-muga iso dadi bapak lan ibu kang utama yo nggih. Rama ibu kang luhureng bukti enggang angu kirjiwa lan raga kang agung pangorbanane paring pitutur luhur rina wengi tansah angesti mrerahayuning putra lulus kang kinayo sadaya bet rubet to linambaran kan bisa paring penggalih tuhu pantes tensi nambah Kanjeng Rama kula ingkang sowan Kanjeng Rama. Ya nggih, anak kudan. Kula nyuwun berkah pangestu Kanjeng Rama. Dene sampun pantun. Beto nggih menika simah pilihan kula nggih dan Panja Fitrianur Kolis ingkang wanita ingkang dados pilihan kula Rama punyeng tengah pangestu mugi-mugi anggen kula ngayahi kewajiban bali suwa mboten wonten salunggal halangan napa-napa nggih Rama. Ya nggih anakku Danu. Tresna labelate marang wong tuwa ya nggih. Iso dadi wong tuwa dadi yo bapakne anak-anakmu kang utama ya nggih muga-muga endah enggak nggih momongan putra lan saleh lan salehah ya nggih. Nun inggih semanten iki matur nuwun Kanjeng Rama. Makaten ta menggah. Upacara adat widi-widine kang sampun seneng keren nggih wonten ing tlatah Kayuringin Jaya Bekasi Selatan. Angin kula ngaturaken upacara panggih mbok ngene wonten kirang dunggap angin kula ngaturaken kula nyun agung samudra banget sami langsung foto Bapak tamu ingkang kinurmatan. Maka tentu menggah. Anggenipun kawula ngaturaken widi-widono adat upacara panggih ingkang sampun seneng kangge wonten ing tlatah Kayuringin Jaya ingkang asesilih menika Mahpanja Fitrianur Kolis ingkang kadhapaken dumateng Bribra Danu Prasetyo. Mugi-mugi kawan anggenipun Mahpanja kalian Mas Danu Prasetyo anggenipun urip bebayan dadosna keluarga sakinah mawadah waromah pikanto bagus mulya teking dalian. Mungkin hanya saya sampaikan begitu, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan kepada MC resepsi selanjutnya. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan terima kasih untuk tentunya dari Sanggar Sultan Catering and Wedding Package. Saat ini sedang berlangsung foto bersama dan kami persilakan. Setelah ini keluarga inti ya, kami persilakan untuk kedua mempelai berfoto bersama dengan kedua orang tua. Ya, saat ini kita berfoto berenam dulu ya Bapak Ibu ya. Kedua mempelai bersama dengan kedua orang tua lengkap. Satu, dua, tiga. Baik. Kita gaya formal sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya bebasnya, 1, 2, 3 di foto. Oke, baik sekarang bergantian keluarga dari keluarga inti, yaitu Bapak Haji Imam Nurholis dan juga Ibu Haja Suwanti bersama dengan kedua mempelai, kami persilakan. Ya, dipersiapkan kakak dan adik kandung. Ayo, sini adik. Baik, kami persilakan kakak adik kandung dari mempelai pria. Saudara-saudari kandung dari mempelai pria, kami persilakan. Saudara-saudari kandung dari mempelai pria.
Baik, kami persilakan untuk turun kembali kakak adik kandung dari kedua mempelai dan juga ayahanda kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk dan ibunda juga kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan saat ini kita akan memberikan kesempatan bagi perwakilan dari kedua keluarga yang akan tentunya memberikan ucapan atau memberikan sambutan mewakili kedua keluarga besar. Kami mengundang dengan hormat Bapak Haji Ikin yang akan membuka rangkaian acara resepsi pada kesempatan siang hari ini dengan doa. Sekali lagi, kami mengundang dengan hormat Bapak Haji Ikin yang akan memimpin jalannya rangkaian acara atau membuka acara dengan doa. Kami persilakan Bapak Wondo. Bapak Wondo, kami persilakan untuk membuka rangkaian acara dengan doa. Tes, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana innana sami'na munajjayuna dilil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tuwaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Dzal Jalal Ikram, satukanlah kedua pasangan Ananda Danu dan Faja sebagaimana pasangannya Yusuf wa Julaiha. Allahumma alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Julaiha. Allahumma alif bainahuma kama alafta nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ajwaji. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keduanya, kedua pasangan, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan berilah keturunan anak-anak yang soleh-solehat. Allahumma ij'al awladana awladan solehin hafidhin lil Qur'an wa sunnah fuqaha fiddin wa barakatan hayatum fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Haji Ikin yang telah membuka rangkaian acara resepsi pernikahan dengan doa. Dan saat ini kami persilakan untuk kedua orang tua dan juga kedua mempelai untuk bisa berdiri. Serai dengan senyuman kebahagiaan kita akan menerima seluruh ucapan selamat dari seluruh tamu undangan. Dan kami persilakan untuk seluruh tamu undangan, kedua keluarga besar dan juga seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Dan nanti jika Bapak dan Ibu selesai ataupun sudah menikmati hidangan, kami persilakan untuk bisa berfoto bersama dengan kedua mempelai kita yang berbahagia. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran, doa dan harapan yang terbaik bagi kedua mempelai. Dan juga Bapak Ibu, kami informasikan yang menjadi rangkaian acara pada hari ini dipersembahkan oleh Zabella Wedding Organizer. Dan juga tentunya dekorasi yang begitu megah, makanan dan hidangan yang begitu luar biasa dipersembahkan oleh Sultan Catering
and wedding package. Dan tentunya ada teman-teman dari Fix Creative, fotografi dan juga videografi yang boleh mengabadikan momen cinta pada hari ini. Dan juga tentunya teman-teman dari Trisno Budoyo yang akan mengiringi kebahagiaan dan juga membawakan lagu-lagu campur sari ataupun irama-irama yang menggoyang dan menghantak kita semua pada kesempatan siang hari ini tentunya ya. Senang sekali rasanya saya Indo yang menjadi master MC ceremonial pada kesempatan siang hari ini. Dan saya juga mau informasikan untuk para jombloan dan jomblowati. Nah ini ya, nanti jangan pulang dulu karena mungkin sekitar setengah jam lagi kita akan masuk dalam prosesi pelemparan hand bucket pengantin. Dan juga untuk seluruh tamu undangan ya, bridesmaid, kerabat, ataupun teman-teman dari kedua mempelai, untuk jangan pulang dulu karena ada beberapa hadiah persembahan dari kedua mempelai yang akan dibagikan pada kesempatan siang hari ini ya. Dengar-dengar sih total hadiahnya ratusan juta rupiah. Wah, luar biasa ya. Jadi untuk tamu undangan jangan beranjak dulu tentunya ya, habis nanti kita menikmati hidangan sekitar beberapa menit, 3 atau 4 lagu yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Trisno Budoyo Entertainment. Kita akan bagi-bagikan hadiah tentunya. Ada 8 hadiah yang akan dibagikan pada kesempatan siang hari ini sampai dengan sore nanti, dipersembahkan oleh kedua mempelai. Kita saksikan dan kita nikmati dulu teman-teman dari Trisno Budoyo.